إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله فيا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وآله وصحبه ومن سلك على نهجه إلى يوم الدين أما بعد para musahih, para muharrir, beliau yang mulia Kiai Haji Ainul Yaqin, Kiai Mukhtar Syafaat, Kiai Haji Muhammad Rafi'i Ramli, Lora Muhammad Nawawi, serta Lora Muhammad Ali dan semua undangan, saya tak bisa nyebut ka asmaipun situng persitung, yang kami hormati dan ta'zimi para undangan delegasi dari sekian banyak pondok pesantren tanpa menyebut satu persatu, saya petan kaul hormati tor ta'zimi segenap panitia pelaksana Bahsul Masail tahunan FM 2K Pondok Pesantren Najmul Ulum Al-Mursidiyah yang kami banggakan. Langsung bisa os kalaban singkat ala cokop kalaban hamdun serta solawat nang bahasa Arab kita atas nama sahibil manzil dan segenap pengurus, segenap keluarga, pengasuh serta panitia, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas sudinya para ajudan setia memenuhi undangan kami. Jazakumullah khairul jazak. Tentu epon motor tak langkong jika ada sekurang berkenan neng pangkelina para ajudan setia, tempat hidangan, sapaan dan lain semacam lah sekurang memuaskan dan kurang patut dek para ajudan setia. Namun mukemantar kak itu tidak mengurangi keikhlasan para ajunan dalam memenuhi dan ikut berpartisipasi memberi suntikan semangat dekah anak-anak santri sebedaneng epondok pesantren Najmul Ulum Al-Mursidiyah kak jentoh. Terus terang petan kaula ketika melihat Bahsul Masail se elakoneh sarang para santri kak itu luar biasa bunga. Karena yang saya lihat bukan hasilnya. Tentu saja kalau masalah hasil ada Bahsul Masail di atas kita insya Allah. Tapi yang saya lihat adalah bagaimana mereka berproses untuk bisa menjadi penerus selanjutnya. Saya sangat berharap karena dari Bahsul Masail ini kita akan mengetahui banyak cara berpikir manusia yang ini adalah salah satu cara untuk mempersatukan umat Islam. Cek sakengah bisa berpendapat, saya ingin semua organisasi atau sudut pandang yang berbeda-beda di Indonesia itu duduk bersama seperti Bahsul Masail tadi. Saya yang satu dengan yang satu saling paham bahwa ini sebetulnya jalan kami. Takok bedah ngalak jalan ni kekin keler. Kan tak saya. Ya mungkinlah kalau berbeda pendapat, ya paling tidak kita akan masuk pada fikul khilaf nanti. Bagaimana orang Islam berdaulat selemah berbeda pendapat. Serwot nih kata kau kan kita yang di ilmu, nama tu mana ya ada kan sekali itu. Maka saya sangat senang sama Bahsul Masail yang seperti ini, karena yang saya lihat adalah prosesnya. Tentu saja hasil yang kita inginkan adalah hasil yang terbaik dan kita mengatakan hasil ini sangatlah penting. Tapi jauh lebih penting daripada itu adalah bagaimana santri-santri ini berproses. Jadi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ikut serta dari Nurul Holil, dari yang dari Pemekasan, Sampang dan lain sebagainya. Saya ingin mengatakan bahwa sampean hadir di sini dalam rangka membantu santri-santri di sini memberikan suntikan semangat bagaimana seharusnya belajar, bagaimana seharusnya santri menguasai dalam kutubud diniyah dan lain sebagainya, dan bagaimana cara kita masuk pada cara memfatwakan
dikatakan oleh Syekh Nuh Ali Salman bahwasanya al-ifta lahu ahamiyatuhu wa lahu atharuhu wa lahu khataruhu. Ifta ka dintoh bahaya tapi cek pentingnya. Bahaya takut salah cek pentingnya lakar potu. Maka proses yang dilakukan di Basul Masail ka dintoh akan memberikan gambaran dan ilmu kong langkong dek ka anak-anak santri tidak alek santri ni ke bisa leki melihat bagaimana cara berfikir mereka memahami kutub salaf atau kutub-kutub at-turath al-islami. Sekali lagi atas nama keluarga besar, pengurus dan semua panitia mengucapkan jazakumullah khairal jazak wa jazakumullah ahsanal jazak. Selamat datang di Pondok Pesantren Najmul Ulum Al-Mursidiyah 1. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan berkah majlis ini bersama-sama di dunia akan bersama kelak hingga surga Allah Subhanahu wa taala. Kak Dito saya bisa di kami sampaikan mudah-mudahan tidak melukai belai semacam mah kesebenaran ni kemunni dari ajunan Allah Subhanahu wa taala wa in tajid aiban fasuddal khalala wa jalla man la aiba fihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.